Mobil Jeep pengangkut wisatawan di objek wisata Gunung Bromo terjun ke jurang sedalam ratusan meter. Pengemudi mobil dan seorang penumpang tewas di tempat. Sebuah mobil Jeep yang membawa 5 wisatawan asal Ngawi terjun ke jurang saat melewati jalan menikung di sekitar Bukit Cinta, Desa Wonokitri, Pasuruan, Jawa Timur pada hari Sabtu. Saat ditemukan di dasar jurang sedalam 350 meter, kondisi Jeep rusak berat dengan puing mobil berserakan di sekitar lokasi kecelakaan. Pengemudi mobil dan seorang penumpang tewas di tempat, sedangkan 4 penumpang lainnya selamat, tapi dalam kondisi terluka. Kecelakaan maut itu terjadi pada hari Sabtu sekitar jam 2 dini hari. Penumpang yang merupakan rombongan perwakilan pemerintah Kabupaten Ngawi hendak ke puncak Pananjakan untuk menyaksikan matahari terbit. Saat melewati TKP, diduga supir tidak menguasai medan, sehingga Jeep terjun ke jurang sedalam 350 meter. Dari jalan Wonokitri menuju Gunung Pananjakan, sesampainya di TKP, di jalan menikung, kendaraan hardtop Jeep tidak biasa menguasai laju kendaraannya. Selanjutnya pada saat menikung, menabrak pembatas jalan dulu, kemudian memasuki jurang kurang lebih 350 meter. Evakuasi korban cukup sulit dilakukan karena medan yang curam. Seluruh korban kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat. 4 korban luka kemudian dirujuk ke RSUD Bangil, Pasuruan. Polisi masih menyelidiki sebab pasti kecelakaan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur.